Selamat siang teman-teman, berjumpa kembali channel Gracia Pak. Siang ini kita mau memberikan makan untuk ikan-ikan kita yang sudah berusia 3 bulan. Ini ikan nila Bangkok dengan sistem bioblok. Ada tebar per kolam 800 ekor dengan aerator Lesun LP100 untuk dua kolam D3 ini. Mari teman-teman kita saksikan proses pemberian makan untuk ini ya teman-teman ya, proses pemberian makan. Satu kali makan ini udah 1,5 kilo untuk kolam D3 dengan kapasitas 800 ekor. Kita sudah memerlukan 1,5 kilo pakan per biar pemberian satu kali makan. Pagi 1,5 kilo, sore 1,5 kilo. Nah ini peletnya setelah kita bibis ya, jadi dia tidak terlalu keras teman-teman. Ini sudah kita bibis dengan cairan bibis, jadi ini udah lunak. Teman-teman, ini kolam 2 ya. Di sana kolom 1, ini kolom 2. Kolam 3 teman-teman, ini tanpa atap kolamnya, jadi airnya agak berwarna hijau. Kalau yang sana itu dengan menggunakan paranet, kalau ini tidak menggunakan paranet, jadi airnya hijau. Teman-teman kita lihat proses pemberian. Sama ya, kolam D3 dengan kapasitas 800 ekor. Cause this is real.
sistem pembuangannya ya teman-teman. Ada stop ban dan ini ada botol volume air. Jadi kalau nanti hujan airnya penuh, dia akan membuang dari sini. Dan yang bawah itu untuk membuang kotoran yang mengendap di tengah kolam. Sekian teman-teman review dari Gracia Farm. Ketemu di vlog selanjutnya. Salam satu hobi. If you ever